Hidup sebagai pelarian bukanlah pilihan, tapi ia adalah keterpaksaan. Jutaan rakyat Syria terpaksa melarikan diri dari kediaman dan kampung halaman mereka. Dari rumah mewah, kini mereka hanya tinggal di dalam khemah. Dari hidangan penuh tersusun di atas meja, kini mereka terpaksa makan apa yang ada. Namun, keperitan itu mungkin terubat jika ada yang menghulurkan ihsan dan memberikan sokongan. Aidil Adha ini, mari ubati duka mereka dan ukir senyuman di bibir mereka. Mari kita realisasikan harapan mereka dengan menyumbang dalam kempen sedekah Adha.